Sepasang kekasih dipergoki warga saat berduaan di dalam kamar mandi sebuah masjid di Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mulanya kedua remaja itu mengaku masuk ke dalam kamar mandi masjid untuk mencuci tangan dan muka. Namun warga yang melihat menjadi curiga karena kondisi pintu kamar mandi ditutup, sehingga melakukan penggerebekan. Usai diamankan warga, keduanya pun dibawa ke Polsek Sandubaya, dan telah membuat surat pernyataan untuk tidak akan mengulang lagi perbuatannya. Oh, ternyata ini ya. Oh. Gak usah, gitu di masjid. Benar, boleh masjid apa? Gak boleh juga di masjid tuh. Iya. Ah, tidak kamu ke masjid. Antar pada Pak John, Pak Joni. Diam. Eh, tadi ada apa? Oh. Gak boleh juga kalau di masjid itu.